Bajet 2022 lalu memperuntukkan RM52.6 bilion khusus kepada sektor pendidikan yang tertinggi berbanding sektor lain. Menerusi bajet 2023 yang akan dibentang esok, pendidikan dijangka kekal menerima manfaat terbesar sebagai pemangkin usaha membentuk modal insan berkualiti menuju status negara maju. Laporannya bersama wartawan Gilberta Robert. Peruntukan besar sektor pendidikan bukti komitmen kerajaan meletakkan sektor tersebut sebagai pemangkin utama pemulihan pasca COVID-19. Isu tradisional meliputi sekolah daif dan keciciran pelajar antara yang perlu diberi perhatian. Isu-isu yang melibatkan keciciran murid. Sebab kita tahu 2 tahun dalam pandemik, ramai murid-murid kita yang berhadapan dengan keciciran pembelajaran, terutamanya anak-anak golongan B40, golongan di pedalaman, juga anak-anak OKU, pendidikan khas. Mereka ini perlukan tambahan dari segi peruntukan untuk memulihkan semula mereka supaya mereka dapat belajar dengan lebih baik. Sesi libat urus dan konsultasi awam dilakukan Kementerian Keuangan bagi mendapatkan input demi bajet yang inklusif agar tiada sesiapa pun yang terpinggir. Apa pula harapan pemain sektor pendidikan? Should allocate more in terms of the technology in school. Like in my school, we do have computers, but it's not enough. Ataupun internet tu sangat-sangat slow ataupun limited. Jadi harapnya dengan adanya di dalam bajet 2023 nanti adalah peruntukan sedikit untuk meluaskan lagi kawasan-kawasan yang ada internet. Accessibility, di mana diorang suka nak keluar masuk sekolah. Ada jalan yang tak baik ke apa macam tu. Jadi infrastruktur jalan untuk menyenangkan mereka ke sekolah dan balik sekolah tu perlu ada bajet untuk memperbaikilah. Bajet 2023 menekankan agenda pembaharuan dan ini juga mampu diterjemah menerusi lensa pendidikan yang menuntut kaedah pedagogi dan silibus untuk berkembang seiring peredaran masa. Justru wujud keperluan melipat ganda usaha memperkasa bidang STEM dan TVET. So, pelaburan dalam pendidikan guru-guru STEM perlu diberikan, okey, perlu diberikan pendedahan dan latihan profesionalisme yang mana akan membantu mereka untuk mengajar dengan menarik, bukan hanya untuk menghabiskan silibus. Perlu ada kata satu badan yang mengawal keseluruhan ataupun keseluruhan penawaran khusus TVET ini dari segi pembiayaan, dari segi penyediaan infrastruktur, kurikulum, modul, semua itu harus diperhalusi dengan menyeluruh dan ini boleh dilakukan melalui bajet 2023. Domestik maupun global memberi isyarat jelas perlunya transformasi sistem pendidikan bermula sekarang. Ia bukan sahaja untuk memenuhi keperluan bidang berkemahiran tinggi, malah demi mewujudkan modal insan masa depan yang holistik. Gilberta Robert, RTN.